Desas-desus soal mundurnya WO pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan akhirnya terjawab. Pernikahan tinggal hitungan hari, kabar kurang sedap malah menghampiri Vena Melinda dan Ferry Irawan. WO pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan diisukan mundur, tak lagi mengurus pernikahan Ibunda Verel Bramasta. Dihina tak profesional, terungkap kezoliman Vena Melinda dan Ferry Irawan pada pihak WO. Manajer Elma Teana pun membongkar fakta terkait Ferry Irawan dan Vena Melinda yang tak membayar. Pembatalan itu menimbulkan kerugian bagi pihak Elma hingga 800 juta rupiah. Elma juga harus menanggung vendor-vendor yang merasa dirugikan sekaligus dikecewakan. Gara-gara keluhan Elma tersebut, Ferry dan Vena ramai diminta bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Namun, Ferry menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yang harus ia lunasi. Apalagi, Ferry juga menyebut tak tahu menahu soal budget pernikahannya dengan Vena yang telah dikelola WO Elma. Saya juga mau meluruskan bahwa saya tidak berutang kepada WO manapun, dan keluarga Vena khususnya Mami Ayu tidak pernah mempermasalahkan soal lamaran kemarin, ungkap Ferry ditemui bersama Vena di kawasan Jakarta Selatan, Jumat 4/3. Saya sama Vena tidak pernah berpikir negatif ke orang lain, saya hanya meluruskan apa yang beredar beberapa minggu ini, apalagi yang saya dibilang punya utang sekian ratus juta, itu nggak ada. Saya jamin nggak ada, sambungnya. Ferry juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Vena diendorse oleh pihak WO Elma, jadi soal keuangan WO tersebut ia tak mengetahui detail. Memang dari awal itu saya tidak pernah tahu kalau jumlahnya sampai sekian ya. Tapi saya mikirnya itu kan bukan utang ya dan endorse itu bukan permintaan kita, jumlahnya juga nggak tahu, tutur Ferry. Vena dan Ferry yang akan menggelar akad nikah di Bali ini pun tetap mengundang Elma ke pernikahan mereka. Untuk Elma kami tetap mengucapkan terima kasih dan apresiasi, kami tetap undang, tutup Vena Melinda. Desas-desus soal mundurnya WO pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan akhirnya terjawab. Pernikahan tinggal hitungan hari, kabar kurang sedap malah menghampiri Vena Melinda dan Ferry Irawan. WO pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan diisukan mundur, tak lagi mengurus pernikahan Ibunda Verel Bramasta. Dihina tak profesional, terungkap kezoliman Vena Melinda dan Ferry Irawan pada pihak WO. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.